Pahala seperti apakah bagi orang yang melaksanakan puasa Daud? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdalus musyam siamu Daud." Puasa yang paling utama puasa Daud. Ya, berarti puasa sunnah yang paling utama puasa apa? Daud. Mana yang lebih utama? Puasa Senin kemis apa puasa Daud? Puasa Daud. yang ingin saya tanyakan ini saat yeah. waktu, puasa Daud itu kan satu hari sedang satu hari. Uh, yeah. uh, kemudian apakah ada batasan tertentu tentang itu atau uh, setelah puasa kan tentu, tentunya kita menjalankan yang wajib itu. itu. Cukup. Puasa Daud yang dikatakan oleh Rasulullah Afdhulu siam siamu Dawud Yasumu yauman wa yuftiru yauman Puasa yang paling afdol adalah puasanya Dawud AS sehari puasa, sehari berbuka. Terus sampai kapan batasannya? Sampai kita hentikan sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mutatawwi'u amirun li nafsihi. Orang yang melakukan puasa sunnah itu punya hak Untuk mengendalikan dirinya, mau terus, silahkan, mau batal. Maksudnya, berhenti juga, silahkan. Jadi, kalau ditanya sampai kapan batasannya, sampai kita mau atau tidak mau, kita mau terus. Kalau tidak mau, ya sudah. Kecuali kalau sudah masuk Ramadan, ya otomatis itu dengan sendirinya berhenti. Bagaimana sikap kita saat kita ingin melakukan amalan secara sembunyi. Contoh puasa sunnah. Namun ada yang bertanya, apakah antum puasa hari ini? Apakah kita boleh berbohong mengalihkan pembicaraan jazakumullah khairan? Enggak, enggak perlu antum. Enggak perlu berbohong. Antum kalau bohong, puasanya enggak dapat pahala. <tuh> Udah puasa, enggak dapat pahala. Itu enggak usah. Kalau memang dia tanya, antum puasa? Ya antum, iya anak. Anak puasa hari ini. Yang penting antum tidak niat menunjukkan amalan antum. Dan pertanyaan itu memang diperlukan. Umpamanya dia sedang ingin menyuguhkan teh. Ya. Kemudian antum, eh, enggak, 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 anak-anak enggak minum teh. Anak malas lah minum teh hari ini. <tik> antum puasa ya? Iyalah puasa. <tik> 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 Jadi berusaha lah untuk, untuk tawaduk gitu loh. Ya mudah-mudahan anak-anak ingin puasa, anak masih punya utang ini, anak masih belum selesai syawalnya. Antum tawaduk menunjukkan bahwa antum memang sedang sedang berusaha untuk menutup diri. Puasa, saum itu mempunyai keutamaan yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa yang pertama bahwa as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda asyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang akan memperisai seseorang hamba dari api neraka. Masyaallah. Iya. Yeah. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin illa nar Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dengan satu hari itu dari api neraka 70 tahun, Masya Allah. Bayangkan akhir berpuasa di jalan Allah satu hari itu menyebabkan Allah menjauhkan diri kita dari api neraka 70 tahun. Keutamaan yang besar sekali, qaulul Islam Kemudian keutamaan yang kedua, as sawm yudkhilul jannah bahwa puasa itu memasukkan pelakunya ke surga Sukan dalam hadis Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Nasai Ibnu Majah Al-Hakim bahwa Abu Umamah berkata kultu aku berkata ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah hai Rasulullah tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. apa kata Rasulullah bisawm, fa innahu la mitlalah. hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ya kata Rasulullah puasa itu tidak ada tandingannya. Iya itu menunjukkan akan keutamaan puasa ya akal Islam. Di antaranya yang ketiga Buah puasa itu pahalanya diberikan pahalanya tanpa batas. Kalau amalan lain diberikan pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Sebutkan dalam hadis di ya Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim dengan lafaz kullu amal ibni Adam yudha'af Bi ashri ila Qala illa Fa li an Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah dan aku yang langsung memberikan balasan kepadanya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Subhanallah. Ternyata ya pahala puasa itu dilipat gandakan ya akal Islam lebih daripada apa? 700 kali lipat ya. Kenapa? Karena puasa itu butuh kesabaran tidak, Pak? Sedangkan sabar itu Allah mengatakan apa? Innamayuwaffasabiruna ajrahum hisab. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu diberikan pahala tanpa hisab. Sedangkan puasa kita butuh ya kepada tiga macam kesabaran. Pertama, sabar di atas ketaatan. Ya tidak. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah, musibah lapar. Lapar musibah tidak, Pak. Ayo. Makanya tiga jenis sabar itu ada pada puasa. Makanya pantas saja kalau puasa itu diberikan pahala tanpa batas subhanallah. Ya. Yang keempat. Keutamaan yang keempat, orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farhatan ya Orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan. Idza afthara farih Ketika ia berbuka puasa gembira. Antum gembira enggak, Mas? Buka puasa, ha? Makanya kalau orang berpuasa ada satu acara yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Ya, apa itu? Itu dia. Pokoknya yang paling ditunggu-tunggu itu ya azan maghrib. Sampai-sampai ada yang request ke, ke roja itu bisa request azan maghrib nggak ya mas? Iya. <laughs> gembira. Ketika kita berbuka puasa gembira. Wa idzalak ya Robbahu habis saumi. Dan ketika ia bertemu dengan Allah, dia gembira dengan pahala puasanya. Masya Allah ya yeah. dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dan itu lafaz Imam Bukhari keutamaan yang kelima bau, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kesturi yang paling wangi kata Rasulullah SAW khalufu famis sa'im atyabu indallah mirrihil misk Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kesturi Orang yang berpuasa itu biasanya mulutnya bau. Kenapa? Bau mulutnya itu bukan dari mulutnya, Pak, tapi dari perutnya. Walaupun antum sikat gigi bagaimana tetap aja bau. Soalnya baunya bukan berasal dari apa? Mulut, tapi dari perut, perut. Bau ini akibat daripada kita menahan dari apa lapar dan dahaga karena Allah maka bau itu akan berubah menjadi apa ya wangi yang sangat wangi kelak pada hari kiamat subhanallah keutamaan yang keenam bahwa puasa saum dan Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat untuk pelakunya pada hari kiamat Sukan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al Hakim, Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, puasa dan al-quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat yaqulu siyam at-ta'am wa syahwa nanti puasa akan berkata ya Allah dahulu di dunia aku mencegah ia dari makan dan syahwatnya Tolong berikan syahwat untukku kepadanya. Ya kulul Quran. Sementara Al Quran berkata, mana tuh naum bil lail. Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Berikan syafaat kepadaku untuknya. Masya Allah. Maka kemudian dua saum dan Al Quran pun diberikan hak untuk memberikan syafaat. Makanya Subhanallah ya akal Islam besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketujuh bahwa puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Puasa itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu dimana Rasulullah s.a.w. tentang fitnah yang menimpa keluarga harta, kata Rasulullah fitnah turrajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tu salah wa fitnah seseorang pada hartanya keluarganya, tetangganya itu bisa digugurkan dosanya oleh salat, puasa dan sadakah Masya Allah Ya makanya puasa itu menggugurkan dosa ya Islam azannya Perih, perihnya perut kita ketika kita puasa menggugurkan dosa. Laparnya perut kita, capeknya kita ketika puasa itu menggugurkan dosa. Ya, masyaallah. Keutamaan yang ke-8 bahwa orang yang berpuasa disediakan khusus pintu surga yang disebut dengan rayyan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad wa Nabi alaihi wasallam bersabda inna fil rayyan sesungguhnya di surga itu ada pintu namanya apa ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawmal qiyamah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat, <tid> tidak ada selain orang yang berpuasa masuk ke, ke pintu tersebut. Kalau orang-orang yang sudah berpuasa sudah masuk, semuanya dikunci, tidak ada yang bisa masuk kecuali mereka. Masya Allah, ya, keutamaan yang keberapa yang kesembilan? bahwa orang yang berpuasa itu pak mengurangi laparnya kita nanti di padang mahsyar dan melihat Tirmidzi dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW sabda aksarun nasi ju'an yawm al-qiyamah atwalun nasi ju'an yawm al-qiyamah aksaruhum syab'an fid dunya manusia yang paling panjang laparnya di hari kiamat itu yang paling banyak kenyangnya di dunia jadi kalau kita pengen pak di hari kiamat nanti di padang mahsyar nggak kelaparan maka di dunia banyak-banyak lapar dengan puasa Ini ya, puasa Ramadan puasa Senin Kemis bahkan kalau antum bisa puasa Daud Masya Allah Alhamdulillah Sahur artinya makan di waktu sahar Dan sahar itu artinya akhir malam Sahur dari kata sahar Artinya makan di waktu sahar akhir malam Maka dari itu sahur itu waktunya di akhir malam Sekarang kalau ada orang sahur jam 1 jam 2 itu sahur bukan pak? Bukan lah Secara bahasa aja nggak sesuai sahur itu dari kata sahar artinya makan di akhir malam lama sahur kok jam satu ada orang jam satu udah teriak-teriak pak -teriak, sahur 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 apa apaan jam satu masya allah ya. kemudian yang akan Islam sahur keutamanya agung besar yang pertama Puasa sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasluma bayna wasyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Karena puasanya orang ahli kitab tuh nggak ada sahur, mas. Mereka puasnya 24 jam. Kemudian orang-orang Nasrani sekarang bikin bid'ah ya. Karena mereka puasanya harus 24 jam, di zaman sekarang mereka bikin bid'ah. Gimana? Kalau yang dimaksud dengan puasa itu dari makanan berat. Kalau makanan ringan boleh. Jadi kalau makan susu nggak apa-apa. Ya. Keutamaan yang kedua, sahur itu berkah. Bukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh al Imam ya At Tabrani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda al keberkahan itu ada pada tiga yang pertama al jamaah berjamaah yang kedua sarid sarid itu gulai kambing dicampur dengan roti gandum dan yang ketiga sahur jadi makanan sahur itu makanan berkah. Masya Allah. Keutamaan yang keempat bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang bersahur. Rasulullah sabda, "As-sahur aqlatu barakah fala tad'uh walau an ahadukum jur'atan min ma fa inna Allah malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin." Ya kata Rasulullah, sahur itu makanan berkah, jangan tinggalkan walaupun cuma minum seteguk air karena Allah dan malaikatnya Bersalawat atas orang yang bersahur. Bayangkan, Pak Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur, Masya Allah.